Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi semua. Salam budaya. Hadirin peserta sosialisasi pemberian penghargaan di bidang kebudayaan, acara akan segera dimulai. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan atau Kementerian Kebudayaan, yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan Untuk Kebudayaan Provinsi DIY, dalam hal ini dibantu oleh Bapak Kepala Bidang Warisan Budaya, yang kami hormati Bapak Narasumber dari Dewan Kebudayaan Sleman, yang kami hormati Bapak Panewu Kapanewon Sekabupaten Sleman atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Lembaga Budaya Sekabupaten Sleman, yang kami hormati Bapak Ibu Pendamping Desa Budaya serta Koordinator Daya Budaya, dan semua hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Marilah sebelum dimulai acara ini, kita panjatkan doa bersama, sehingga acara di siang hari ini dapat berjalan lancar dan dengan selesai. Berdoa dimulai. Cukup. Sebagai rangkaian acara pada siang hari ini, akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Untuk acara pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian laporan penyelenggaraan oleh Bapak Kepala Bidang Warisan Budaya, dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala Dinas atau Kundo Pada Kabupaten Sleman, serta akan memberikan arahan dari Pak Kepala Dinas Kebudayaan. Kemudian dilanjutkan dengan paparan dari narasumber yang pertama, yaitu dari Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Bapak Kepala Bidang Warisan Budaya Bapak Ruli Adrianti SS. Dilanjutkan sesi kedua yaitu paparan presentasi dari Dewan Kebudayaan, dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Parmati. Kemudian acara penutup. Nah, demikian yang kami dapat sampaikan untuk acara pada siang hari ini. Untuk acara pertama, mana kita menyanyi lagu Indonesia pertama. Berdiri, mohon berdiri semuanya.
silakan duduk kembali. Acara berikutnya yaitu laporan pelaksanaan oleh Bapak Kepala Bidang Warisan Budaya Bapak Wasito SS MAP. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kundo, Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan Kabupaten Sleman. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Warisan Budaya, Bapak Ibu Panewu Kapanewon Kabupaten Sleman atau yang mewakili, Bapak Ibu Ketua Lembaga Budaya atau Induk Kelompok Masyarakat Kebudayaan Kabupaten Sleman, Bapak Ibu Pendamping Desa Budaya dan Koordinator Daya Budaya, dan segenap tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada kali ini kita diberikan kesehatan, keberkahan sehingga bisa meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini, acara sosialisasi pemberian penghargaan di bidang kebudayaan di di tempat ini. Kehadiran Bapak-Ibu sekalian, kami sampaikan terima kasih sekali. Dan pada kesempatan kali ini kami aturkan kepada Bapak Kepala Dinas bahwa acara kali ini, sosialisasi pemberian penghargaan di bidang kebudayaan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana BKK, Dana Keistimewaan tahun 2022. Kemudian maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan sehingga setiap orang, kelompok, lembaga atau organisasi dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pelestarian dan pengembangan kebudayaan melalui pemberian anugerah kebudayaan kepada pelaku pelestari dan pengembangan kebudayaan. Yang kedua, untuk mendorong peran aktif dan inisiatif warga masyarakat yang memiliki dan menguasai tradisi atau warisan budaya ataupun cakar budaya untuk melakukan kewajibannya melindungi warisan budaya ataupun cakar budaya melalui pemberian anugerah kebudayaan kepada pelestari warisan budaya atau cagar budaya. Waktu dan tempat hari ini Rabu 16 Februari 2022 di Puri Mataram Drono Tridati Sleman. Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, kegiatan kali ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Perdais Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, yang dalam hal ini pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa atau berprestasi luar biasa dalam pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah Kabupaten Sleman yang dalam hal ini Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan Kabupaten Sleman bermaksud memberikan penghargaan pelaku seni dan budaya serta pelestari cagar budaya baik yang bersifat perseorangan, kelompok, lembaga maupun organisasi. Kemudian kami sampaikan juga pada kesempatan kali ini narasumber yang kita hadirkan adalah
Bapak Kepala Dinas Kebudayaan DIY yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Warisan Budaya Pak Ruli Andriati SS. Kemudian Bapak Dr. Andes Purwatmati yang nanti terkait dengan anugerah budaya apresiasi proses sosial untuk pemajuan kebudayaan. Demikian yang kami sampaikan pada Pak Kepala Dinas. Kemudian untuk saatnya nanti kami mohonkan Bapak Kepala Dinas untuk bisa memberikan sambutan, arahan agar pelaksanaan sosialisasi pada kali ini bisa mendatangkan manfaat sebesar-besarnya dan hasil yang sebaik-baiknya. Sekaligus membuka secara resmi acara pada kali ini. Demikian yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan penyelenggaraan dari Bapak Kepala Bidang Warisan Budaya Bapak Wasito SS MAB. Untuk selanjutnya yaitu sambutan serta pembukaan secara resmi acara sosialisasi penganugerahan budaya. Untuk Bapak selanjutnya dipersilakan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Undo Kabupaten Kabupaten Sleman Bapak Edi Winarya SSN MSI untuk memberikan sambutan dan paparan materi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Terima kasih. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan Gundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Warisan Budaya Mas Ruli, yang saya hormati juga Pak Purwatmati dari Dewan Kebudayaan Sleman. Yang kami hormati pula Pak Penewu atau yang mewakili teman-teman ketua komunitas lembaga budaya yang ada di Kabupaten Sleman serta teman-teman pendamping yang kami banggakan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di Puri Mataram di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang satu apapun. Semoga kesehatan ini tetap harus kita jaga sampai maksud saya sampai hari-hari yang akan datang, karena memang pada kondisi sekarang ini COVID mulai merebak, sehingga pertimbangan berkaitan dengan kegiatan aktivitas pada saat ini juga kita perlu pikirkan panjang. Sehingga pada kesempatan ini saya minta tetap prokes, protokol kesehatan tetap kita jaga agar pasca dari kegiatan ini jangan menimbulkan klaster terkait dengan pengembangan COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah disampaikan banyak oleh Pak Kepala Bidang Warisan Pak Wasito dalam hal kegiatan pada pagi hari ini, tapi juga kami juga sampaikan bahwa sesuai dengan Perpu 2.5 berkaitan dengan struktur organisasi Gundo Kabudayaan, kita memiliki tugas di dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Jadi OPD ini dibentuk di dalam rangka membantu tugas-tugas bupati berkaitan dengan perumusan tentang pengembangan dan pemeliharaan atau pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Nah,
kebijakan daerah istimewa pada saat ini bahwa semua kegiatan yang menyangkut terkait dengan pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan yang sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan itu bersumber dari dana keistimewaan. Mulai tahun 2020 bahwa anggaran dana keistimewaan itu sudah masuk di struktur APBD, sehingga tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Bidang menjadi BKK Dais, bantuan keuangan khusus. Nah, tentu di dalam mengambil kebijakan, merumuskan kebijakan berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan, banyak regulasi kita yang mendasarkan regulasi yang disusun oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi disampaikan oleh Pak Kepala Bidang bahwa hari ini sebenarnya adalah kegiatan berkaitan dengan sosialisasi terkait dengan kegiatan penghargaan di tahun penghargaan seniman dan budayawan di tahun 2020 yang nantinya sebenarnya akan kita selenggarakan titik puncaknya itu di bulan Oktober. Tapi memang harus kita mulai start dari sekarang, warming up. Artinya bahwa kegiatan yang selama ini kita laksanakan, kalau kita sudah kita hitung bahwa penghargaan ini mulai didanai, diberikan anggaran oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, kalau kita lihat data itu sudah mulai dari 2015. Artinya notabene ini yang ke-7 kalau tidak ke-6. Sehingga sebenarnya sudah ada hampir 36 seniman dan budayawan, ada 6 jenis yang sudah kita beri penghargaan. Kita evaluasi sebenarnya kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan terkait dengan pemberian penghargaan ini, jangan sampai terkesan instan, artinya nyomot, tidak ada proses tahapan, sehingga kualitas apa yang diberikan dari 6 jenis yang diberikan penghargaan itu benar-benar melalui proses tahapan yang ada, yang diamanatkan oleh Pergub 127 ya Pak, kelihatannya terkait dengan petunjuk teknis mengenai pemberian penghargaan oleh Gubernur itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian dihadirkan di sini, teman-teman penewu di wilayah itu kan juga mempunyai tugas pokok dan fungsi di dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan di wilayah. Jadi bukan tangan sepanjang, sifatnya kita adalah koordinasi. Termasuk bahkan ketua lembaga ini jelas membidangi aspeknya. Termasuk teman-teman pendamping ini menjadi penggerak pendamping merevitalisasi, mengembangkan potensi budaya yang ada di kelurahan budaya yang didampingi. Pasti tidak mungkin bahwa saya mendampingi kelurahan budaya di Titor Matani tidak mengenal potensi budaya yang ada di wilayah di dalam kita mendampingi, tidak mungkin. Sehingga ini menurut saya adalah cukup strategis di dalam rangka kita menginventarisasi di dalam rangka kita mendapatkan potensi usulan calon penerima penghargaan. Pak Wasito dan Mas Diki ini sebenarnya sudah agak mengeluh ketika di 2021 kita melayangkan surat permohonan mengenai data sejak Juni berkaitan. Bisa ada kemungkinan bahwa interpretasi teman-teman di wilayah ini tidak tahu mengenai apa yang harus diajukan. Satu kemungkinan,
atau bahwa tidak ada orang yang akan diajukan. Kan bisa ini Pak. Nah, oleh karena itu secara teknis ketika teman-teman di lapangan, baik ketua lembaga, baik penewu maupun pendamping, secara teknis nanti akan disampaikan oleh narasumber Mas Ruli dan Pak Pur kriteria apa sebenarnya. Sehingga di kemudian hari di tahun 2022 kita mendekati ideal, apa yang kita berikan penghargaan dari 6 jenis penghargaan itu benar-benar bottom up, artinya adalah ada promotor atau ada pengusul, baik dari penewu, baik dari ketua lembaga maupun dari pendamping partisipasinya. Nah, problemnya sebenarnya di dalam rangka menentukan nominasi ini adalah karena keterbatasan data atau personel yang diusulkan oleh masyarakat. Nah, teman-teman dari lembaga, baik dari teman-teman dari penewu dan pendamping, ini orang yang cukup strategis di lapangan, tidak mungkin tidak tahu bahwa di 86 desa yang notabene sekarang sudah 19 yang menjadi kelurahan Bedanjih Mas Rui di Sleman, bahkan ada 5 kelurahan yang statusnya sudah mandiri. Saya yakin bahwa di sana ada potensi yang berhak wajib diusulkan untuk mendapatkan penghargaan di tahun 2022. Prinsip hari ini adalah yang akan kita sosialisasikan adalah masalah-masalah. Jadi ketika Bapak Ibu menjadi pengusul atau istilahnya promotor, bukan promotor ya Pak, pengusul, misalnya Kecamatan Kalasan ini, Edi Winaryo diusulkan untuk menerima penghargaan sih Mas Iman dari budayawan, boleh saja nggak apa-apa, kan pengusul. Tentu nanti Bapak Ibu harus berbekal beberapa hal yang akan disampaikan oleh narasumber. Pelestari budaya, pelestari adat tradisi, pelestari benda cagar budaya, budayawan, kreator, bahkan anak yang berprestasi itu kriterianya seperti apa. Sehingga ketika Bapak Ibu paham terhadap itu, maka boleh ini si A ini masuk kalau seperti itu. Sehingga harapan kami bahwa data itu segera masuk, kita ke lapangan untuk mencari apa yang data, verifikasi berkaitan prestasi dan sebagainya, maka ini menjadi tahapan yang sebenarnya tidak menyulitkan kita. Nah, ketika tidak ada data, sementara sebenarnya di lapangan banyak calon penerima penghargaan, ini menjadi bagian yang nanti menjadi presiden buruk bagi kita. Sehingga Pak Kepala Bidang, Pak Kasih, ini memang saya minta disosialisasikan segera. Artinya bahwa tahapan itu harus kita tempuh ketika ada sesuatu hal yang menyangkut tidak idealnya penentuan terhadap penerima penghargaan ini, kita bukan salah, karena memang data tidak masuk. Ini harapan saya nanti Bapak Ibu sekalian yang hadir di kesempatan ini bisa untuk membantu kita. Bahkan ini juga performanya teman-teman ketika memanggil, misalnya di Kalasan dipanggil, Pak ini saya ajukan untuk apa ya, sing jenenge ngejoki ya ora mesti kudu lek, karena itu baru memang prosesnya cukup ketat, cukup banyak hal yang harus kita nilai, sehingga benar-benar hasil dari usulan dari Bapak Ibu ini cukup bisa diperhitungkan. Nah, ini penghargaan ini bagian dari kehadiran pemerintah di dalam rangka mendorong mengapresiasi masyarakat yang benar-benar komitmen peduli untuk melestarikan dan mengembangkan budaya di Kabupaten Sleman khususnya dan di daerah istimewa Yogyakarta umumnya.
sehingga apa yang kita dambakan Sleman berbudaya ini menjadi impian kita bersama. Saya kira itu bagian dari apa yang saya sampaikan, tujuan dari kegiatan pada pagi hari ini. Prinsipnya aku jalur data, tetapi data itu harus memang harus ada, memang boleh uang ya kudu duwe ilmune, sehingga ilmu akan diberikan oleh beliau narasumber. Kriteria-kriteria apa yang wajib diusulkan itu nanti akan disampaikan oleh Pak Kabid Warisan sama Pak Purwatmadi. Itu yang dapat kami sampaikan. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi penghargaan seniman dan budayawan tahun 2022 kami nyatakan dibuka. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dan mari bersama-sama potensi seni budaya yang ada di Kabupaten Sleman ini bersama-sama kita kembangkan ini menjadi aset Kabupaten Sleman ke depan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dan paparan materi dari Bapak Kepala Dinas Kebudayaan atau Gundo Kabupaten Kota Sleman, Bapak Edi Winarya SS, MSI. Untuk mengikuti acara berikutnya, yaitu paparan dari narasumber Bapak Ruria Hartrianti SS tentang pemberian penghargaan kebudayaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada Bapak Ruria Hartrianti SS, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, masih semangat? Ini saya malah ngantuk. Oh, sama. Ya, kami hormati Pak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, kemudian Pak Purwatmadi, kemudian ada Pak Kepala Bidang, Pak Wasito, serta Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kami tidak tahu dari mana saja ya, selain dari Tapanewon. Saya rasa nanti di sini, mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya tidak menguasai tentang hal ini. Jadi nanti kita akan berbagi saja beberapa hal yang memang menjadi ketugasan kami di DII. Jadi nama saya Ruli Andriadi, bisa Bapak Ibu lihat di monitor. Saat ini saya mengampu di bidang pemeliharaan dan pengembangan warisan budaya. Jadi menangani, salah satunya juga menangani tentang anugerah kebudayaan yang sedang menjadi tema yang kita bahas. Nah, sebelumnya saya mengampu di bidang sejarah, bahasa sastra dan permusyuman. Per bulan Juni tahun 2021 saya diberi tugas untuk mengampu di warisan budaya, itu yang menangani warisan budaya benda dan tak benda. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kita aplaus dulu ya untuk kita. Nah, biar nggak ngantuk, ini yang belakang ngantuk ya Mas. Yeah. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan Bapak Ibu. Saya mengambilnya dari tadi sudah sampaikan Bapak Kepala Dinas, itu dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 127 tahun 2018. Nah, saya ingin tahu dari yang hadir di sini yang belum pernah membaca, angkat tangan. Nah, kenapa saya menanyakannya belum pernah, pasti belum pernah baca semua ini. Belum pernah ya? Jadi ini adalah salah satu peraturan gubernur yang memang khusus membahas norma-norma yang terkait dengan penghargaan kebudayaan, yang dalam hal ini disebut dengan tata cara pemberian penghargaan dalam pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Nah, di sesi ini
nanti Bapak Ibu tidak perlu menghafal ya. Atau perlu dihafal enggak, Pak? Ya, kita sharing saja beberapa hal tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Jadi memang ada baiknya bahwa nanti di wilayah Bapak Ibu juga mengetahui sebenarnya di wilayah saya itu ada enggak ya orang-orang luar biasa yang nanti bisa masuk di dalam kriteria untuk bisa menerima penghargaan, baik itu penghargaan dari bupati ataupun nanti di level yang lebih tinggi itu mendapat penghargaan dari Bapak Gubernur. Ada 7 hal yang ingin saya sampaikan, nanti akan saya sampaikan secara singkat, itu mengenai objek, tahapan, kemudian bentuknya, tata cara monitoring pembatalan dan tindak lanjut pasca penghargaan. Nah ini Bapak Ibu, mohon maaf mungkin yang sebelah sana tidak bisa terlihat dengan jelas ya. Jadi ada objek penerima penghargaan itu ada seni, kemudian ada tradisi, itu dan benda. Nah kemudian seni itu meliputi banyak hal, saya rasa Bapak Ibu juga secara umum juga sudah mengetahui. Kemudian ada tradisi itu jika ada terkait dengan upacara-upacara adat, kemudian dan banyak hal, dan tradisi luhur itu juga masuk. Nah benda itu salah satunya, jika di tempat Bapak Ibu itu ada benda-benda ataupun bangunan struktur yang memang masuk kriteria sebagai cagar budaya. Nah ini saya rasa banyak juga. Nah yang diberi penghargaan itu adalah orangnya ya, bukan bangunannya. Jadi orang-orang yang sudah mempunyai komitmen untuk melestarikan, dan kriterianya seperti apa saya sampaikan. Nah ini secara umum siapa yang bisa mendapat penghargaan, itu warga daerah istimewa Jakarta dan warga daerah lain. Nah ini ada poin pentingnya di klausa ini. Warga daerah istimewa Jakarta yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk bermukim di DIY, dan warga daerah lain atau warga asing yang mendapat persetujuan gubernur DIY. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa dari orang-orang luar biasa yang pernah mendapatkan penghargaan dari gubernur namun bukan orang DIY, dan ternyata ada juga yang berkebangsaan asing. Nah, kenapa beliau-beliau ini bisa mendapat penghargaan? Tentu atas kerja luar biasa, atas komitmennya terhadap DIY. Inilah yang kemudian tim juri memutuskan bahwa ada orang-orang di luar DIY yang memang bisa memiliki mendapatkan penghargaan dari Bapak Gubernur. Kemudian penerima anugerah kebudayaan ini bisa setiap orang, perorangan, kelompok, ataupun organisasi, ataupun badan usaha. Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa melihat, oh di wilayah saya ini ada orang perorang ya. Oh ternyata ada juga komunitas ataupun kelompok masyarakat, itu bisa nanti diajukan. Kemudian ini norma-norma yang lain, itu berkelakuan baik, itu jelas, kemudian terbukti berkarya. Nah ini menjadi bagian yang nanti kita diskusikan. Nah, kemudian ada kriteria khusus untuk subjek penerima seni. Jadi ini ada 7 poin, itu integritas, dedikasi, kapasitas, daya aruh, prestasi, produktif, adaptif, dan akomodatif. Tidak perlu dihafalkan ya. Kalau mau mencatat juga boleh. Nanti ini PPT saya sampaikan ke teman-teman panitia. Nah, 7 hal inilah yang nanti bagaimana sih proses implementasinya sehingga tim juri itu bisa menilai orang-orang luar biasa yang diusulkan ini. Nah, nanti Pak Purwatmadi mungkin akan bisa sharing pengalaman beliau, karena beliau beberapa kali juga membantu kami untuk sebagai tim juri bagaimana sih memilih orang-orang yang luar biasa ini. Nah ini contoh-contoh sederhananya bahwa misalkan integritas,
itu masa pengabdian, itu yang nanti menjadi poin. Dedikasi itu memiliki ketekunan, kapasitas tentu terkait dengan proses pemikiran, daya naruh. Nah, daya naruh itu adalah pengaruhnya pada masyarakat luas, kemudian prestasi produktif dan adaptif akomodatif. Jadi contoh sederhananya seperti ini, Bapak Ibu. Ada seorang seniman luar biasa, mungkin tinggal di tempat Bapak Ibu, di wilayah Bapak Ibu. Karya-karyanya banyak. Namun ternyata karya-karyanya itu hanya untuk dirinya sendiri. Beliau tidak ingin berbagi ilmu dengan masyarakat. Pengaruhnya juga sedikit. Nah, ini tidak bisa masuk kategori kita. Jadi daya aruh ini juga menjadi poin penilaian. Kita tidak akan memberikan penghargaan kepada seorang seniman yang berkarya untuk dirinya sendiri. Ini kan menjadi bagian yang luar biasa jika ternyata ada proses edukasi, ada regenerasi, ada proses berbagi ilmu. Nah, ini nanti yang Bapak Ibu bisa melihat, oh, di sana itu ada Pak ini ternyata sering mengadakan pertemuan-pertemuan dengan anak-anak sekolah untuk bisa mengajarkan keahliannya berkesenian, berkebudayaan. Nah, ini bisa jadi nanti daya aruh terhadap masyarakat. Ini yang menjadi poin-poin besar juga untuk proses penilaian. Kemudian ada istiadat, sama sebenarnya ada 7 poin, tidak akan saya detailkan. Benda ini juga ada beberapa hal, ada 7 poin juga. Nah, khusus untuk benda, saya ingin bertanya ke Bapak Ibu, adakah di tempat Bapak Ibu bangunan-bangunan cagar budaya yang lestari karena pemilik, pengelolanya memiliki komitmen untuk melestarikan? Ada atau tidak? Ada, Pak. Misalkan apa, Pak? Mungkin di tempat Bapak. Monggo. Patok Negoro. Nggih. Sanesipun? Misalkan apa? Di tempat Bapak Ibu, monggo. Ada bangunan sing sampai hari ini lestari, dirawat dengan baik. Ada tidak? Tidak ada. Belum? Ini yang khusus benda ini, yang bangunan. Bangunan, struktur, benda cagar budaya. Kalau misalkan wayang, tapi kemudian itu memiliki sebuah nilai penting, kemudian harus dilestarikan, itu mungkin yang pertama diusulkan dulu untuk ditetapkan sebagai benda cagar budaya, itu bisa. Nah, orang-orang yang ada di balik benda-benda inilah yang akan menerima penghargaan karena komitmennya untuk memelihara, merawat. Bisa jadi misalkan saya memiliki joglo turun-temurun. Dulu di rumah saya ini pernah digunakan untuk singgah Jenderal Sudirman pada saat perang. Nah, kemudian rumah saya ini memiliki nilai penting sejarah di sana. Namun karena suatu hal saya tidak lagi merawatnya, dibiarkan rusak terbengkalai. Nah, ini saya rasa bukan yang seperti itu. Jadi yang bisa masuk adalah komitmen dari pemilik atau pengelola untuk merawat meskipun ada keterbatasan. Misalkan ada bagian-bagian sokonya udah rusak, tapi yang bersangkutan masih tekun untuk membersihkan dan sebagainya. Inilah yang nanti akan kita lihat. Nah, proses-proses itu akan menunjukkan komitmen pemerintah pada tahap selanjutnya. Jika ternyata pemilik komitmen untuk merawat, tentu nanti pemerintah bisa jadi akan hadir di sana untuk membantu ataupun memfasilitasi proses itu. Inilah yang nanti kita diskusikan, terutama Bapak Ibu yang ada di wilayah yang tentu lebih paham mengenai potensi yang ada di tempat masing-masing. Ini budayawan, tidak akan saya jelaskan lebih jauh. Kreator, kemudian maestro, ini nanti mungkin Pak Pur yang bercerita lebih banyak. Nah, tata caranya seperti apa? Subjek penerima diusulkan siapa? Itu
pemerintah daerah DIY melalui Dinas Kebudayaan DIY, itu nanti diusulkan. Kemudian pemerintah kabupaten kota se-DIY melalui Dinas Kebudayaan masing-masing. Kemudian organisasi masyarakat, kelompok komunitas, lembaga budaya non pemerintah, perguruan tinggi, kemudian tokoh budayawan, akademisi, perorangan yang kompeten. Jadi Bapak Ibu semuanya itu bisa mengusulkan. Misalkan Bapak Ibu sebagai kelompok masyarakat atau dari organisasi atau lembaga itu bisa mengusulkan. Tadi ada yang disebut promotor ya, mengusulkan. Kira-kira siapa ya? Saya ketua lembaga X, saya akan mengusulkan seorang tokoh luar biasa yang ada di desa saya untuk diajukan. Nah itu bisa. Bahkan orang per orang juga bisa jika mengetahui tentang itu. Nah, nanti proses berikutnya terkait dengan dokumen-dokumen dan sebagainya itu nanti dilengkapi, dan yang memutuskan tentu adalah tim juri, tim penilai dari keseluruhan proses itu. Jadi monggo Bapak Ibu mulai dari sekarang, tadi sudah sampaikan Bapak Kepala Dinas, Pak Kepala Dinas nyuwun data dari tempat Bapak Ibu. Nah mungkin ini sudah mulai terpikir, kira-kira siapa ya mau kami ajukan dari wilayah ini. Siapa tahu ada orang-orang luar biasa yang memang pantas untuk mendapatkan anugerah kebudayaan ini. Nah, tata caranya, tahapannya ini, jadi penganugerahannya masih di akhir tahun ya, tapi sudah dimulai dari sekarang karena prosesnya cukup panjang. Ada pengumuman, nanti akan ada pengumuman, kemudian pendaftaran usulan, verifikasi, dan seterusnya. Kemudian konfirmasi, sidang penetapan, kemudian penetapan bersama, kemudian prosesi penerimaan. Nah, pada saat sidang penetapan, usulan, ini juga luar biasa, nanti akan di sana akan ramai. Karena akan ada pleno dari Dewan Juri. Nah, nanti Pak Pur mungkin bisa bercerita ya bagaimana memutuskan seseorang untuk layak itu ternyata tidak mudah. Tidak mudah. Bisa jadi ada sebagian besar anggota Dewan Juri itu menyetujui, tapi bisa jadi ada yang tidak. Nah, ini nanti akan ada hal-hal yang dilakukan bagaimana agar seseorang itu memang legitimate untuk mendapat sebuah anugerah kebudayaan. Prosesnya cukup panjang. Nah, ini sudah dimulai dari sekarang. Dari sekarang Bapak Ibu mungkin mulai menginventarisasi siapa ya. Bisa jadi kelompok yang usulkan, oh di sana ada pengelola upacara adat ini. Oh di sana ada tradisi yang masih dilakukan nyadran. Nah ini spesifik, ternyata unik, di tempat lain tidak ada. Itu bisa jadi monggo nanti diusulkan kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Kemudian kriteria tim penilai, nah ini juga sudah diatur juga siapa saja sih orang-orang yang bisa duduk di sana. Itu sejumlah 15 orang atau lebih yang nanti sesuai dengan kompetensi masing-masing sesuai dengan kriterianya. Nah, tata cara penilaiannya akan ada penilaian verifikasi, kemudian ke lapangan juga, nanti akan dicek juga ke lapangan oleh tim juri jika diperlukan. Kemudian tim penilai itu juga bisa melakukan wawancara dengan calon-calon yang diusulkan. Nah, bentuk penghargaannya apa? Itu ada bisa dalam bentuk insentif dan kompensasi. Jadi yang insentif itu bisa bentuk dana atau apresiasi, kemudian ada sertifikat, kemudian insentif lain yang bisa diberikan. Nah kalau di DIY itu biasanya akan mendapatkan pin emas. Pin emas saya kurang tahu jumlahnya yang sekarang berapa gram. Kemudian yang akan mendapatkan apresiasi juga berupa uang, kemudian juga plakat dan beberapa hal yang lain. Ini saya lewati saja. Ada proses monitoring dan evaluasi Bapak Ibu, dan ujungnya nanti di tata cara pembatalan penghargaan jika memang kemudian diperlukan
penilaian-penilaian lagi. Kemudian muaranya adalah pada pencabutan. Memang sampai hari ini kita belum melakukan proses ini. Nah, terakhir yang penting itu adalah tindak lanjut pasca penerimaan penghargaan. Terus nek sudah diberi penghargaan itu terus ngopo? Nah, inilah yang nanti saya rasa kita perlu berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian orang-orang luar biasa ini tetap terus bisa berkarya, bisa berkontribusi sehingga nanti bisa memberikan nilai lebih, terutama untuk wilayah yang Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan, contoh-contoh saja, tidak begitu jelas ya, tahun 2019, tidak begitu jelas, ada Budian Anggraini, kemudian ada Yubruk, Joko Pinurbo, Bambang Paningro, Sri Urianti Sanggatari Saraswati dan sebagainya. Ini contoh saja. Jadi orang-orang yang memang untuk bangunan, nah bangunan ini ada jembatan kereta api, ada rumah tradisional limasan dan seterusnya. Nah, inilah rumah-rumah bangunan yang memang lestari karena komitmen dari pemiliknya. Nah, kemudian ada juga budayawan, itu Jennifer Lindsay, berbangsaan apa ya Pak Bu? Dari Australia. Jennifer Lindsay dari Australia itu termasuk seseorang yang memiliki komitmen luar biasa terhadap Indonesia, terhadap Jogja, sehingga Bapak Gubernur berkenan untuk memberikan penghargaan. Yang terakhir kemarin adalah Pak Peter ya. Oh iya, Jennifer Tegalop itu yang komitmen untuk naskah-naskah, manuskrip-manuskrip yang disimpan di luar negeri, ini beliau memiliki komitmen luar biasa. Ini contoh-contohnya saja yang tahun terakhir. Nah, sedikit saya buka beberapa hal yang pernah mungkin tidak begitu jelas. Ini untuk gambaran saja. Bapak Ibu, di DIY itu sudah memberikan anugerah sejak tahun 1981. Di sini 1981 ada beberapa nama yang semuanya mungkin sudah. Ini adalah menunjukkan komitmen dari Bapak Gubernur, dari pemerintah daerah, daerah Jakarta tahun sudah dimulai dari tahun 1981 sampai sekarang terakhir di 2021 sudah dilakukan dan akan dilanjutkan lagi. Jadi yang terakhir dari saya, monggo Bapak Ibu sudah hadir di sini, silakan jika ternyata di wilayah Bapak Ibu mengetahui ada orang-orang luar biasa yang layak untuk diusulkan menerima penghargaan dari Bupati atau dari Bapak Gubernur. Mekaten yang bisa saya sampaikan, nanti jika ada diskusi saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sampaikan Bapak Gubernur yang penghargaan di Provinsi Kalimantan. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat sebelum beralih ke sesi berikutnya, Bapak Kor nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang diberikan pada narasumber pertama. Tiga dulu. Mohon dipersilakan. Kalau tidak ada nanti lanjut ke yang berikutnya. Kepada Pak Sajen. Baiklah, untuk narasumber berikutnya Bapak Kor. Kenapa memberikan alam kesempatan untuk materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pulang atik Pak Budi. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat siang, salam budaya. Lestari budayaku. Kok mung diwalek. Budaya tambah lestari budayaku jaya ngaten. Nggih. Pun mboten sah dibaleni, mungkin ndak kurang ngantuke. Kurang kangsenan. Ngantuk itu bagian dari keistimewaan hidup dan kenyamanan. Tanpa diikuti ngantuk, hidup tidak indah. Mboten ngantuk-ngantuk diperiksa nggih. Nggih, saya ingin meneruskan apa yang disampaikan Pak Ruli. Kebetulan saya sedikit banyak juga ikut mendiskusikan draft peraturan gubernurnya pada tahun 2017, kemudian ditetapkan 2018, itu bersamaan dengan diskusinya proses penyelesaian Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan pada bulan November 2017, kemudian juga seminggu kemudian penyelesaian peraturan daerah nomor 3 2017 mengenai pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan, sehingga tiga regulasi mengenai anugerah kebudayaan ini satu hal yang berurutan munculnya, sehingga dengan demikian mungkin di sana sini masih banyak ada kekurangan. Nah, apa yang kami ingin sampaikan adalah beberapa hal yang menjadi fokus di dalam proses pemberian penghargaan ini, di dalam prosesnya, karena saya juga sudah 5 kali mengikuti jadi juri di provinsi, 4 kali di bidang adat tradisi, dan 1 kali terakhir di bidang seni. Nah, saya ingin menyampaikan pokok-pokok soal anugerah kebudayaan itu sebagai apresiasi proses sosial. Memang yang diberi penghargaan itu orang, subjeknya orang. Objeknya bisa seni, bisa ada tradisi, dan bisa cagar budaya. Yang merupakan penyimpulan dari 7 objek kebudayaan menurut Perda 317, 10 objek kebudayaan menurut Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Di dalam penghargaan itu, objeknya itu dikelompok menjadi 3, tapi sudah bisa meliputi 10-10-nya, bisa meliputi 7-7-nya yang bisa digunakan untuk kriteria objek penerimanya. Sedangkan subjek penerimanya dikelompokkan ke dalam ada tradisi, pelaku, pelestari, kemudian seni, pelaku, pelestari seni, yang dalam hal ini sering disebut dengan seniman, dan pelaku, pelestari, cagar budaya. Tetapi insya Allah ketiga-tiganya sudah mencakup keseluruhan kebutuhan yang terkait dengan objek kebudayaan, karena di dalamnya pasti ada unsur yang terkait dengan bahasa, sastra, aksara, terkait dengan kesenian, seni pertunjukan, seni macam-macam, terkait dengan industri kreatif, kerajinan, pengobatan, kuliner, dan sebagainya. Karena pernah ada yang menerima penghargaan karena jamu, menerima penghargaan karena rias manten, menerima penghargaan karena kuliner. Bapak dan Ibu, saya melihat kebanyakan pengusulan dan proses pemberian penghargaan di dalam proses persidangannya itu yang sering dilupakan adalah bahwa anugerah ini apresiasi terhadap proses sosial, bukan sesuatu yang sendiri dalam pengertian seniman mungkin besar karyanya laku terus menerus. Tetapi kalau dia tidak berada dalam proses sosial, nilainya bukan berarti buruk, nilainya lebih rendah daripada meskipun karyanya sedengan, lepayu ya arang-arang, tetapi dia juga mendidik, melatih, bermasyarakat, dalam pertemuan warga, dan sebagainya. Itu lebih, nilainya lebih daripada yang seniman meneng omah, neng studio, gambar, gambar ditularang, neng ratau ngopo-ngopo. Kon ngader we, ora gelem. Itu tentu nilainya lebih rendah. Tetapi sebagai seniman tentu ya punya bobot yang berbeda. Oleh karena itu, tadi kriteria-kriteria yang disampaikan Pak Ruli mengenai
adaptif, loyalitas, dedikasi, daya aruf itu menjadi perhatian. Termasuk yang terakhir, akomodatif itu bagian dari citra sosial dia. Jadi pernah ada kandidat penerima tetapi ada kabar memiliki cacat sosial. Itu lalu dilakukan recheck ke lapangan. Itu sudah biasa dilakukan meskipun tidak banyak. Oleh karena itu kita menekankan bahwa ini apresiasi negara terhadap proses sosial di dalam pemajuan kebudayaan, di dalam kegiatan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Monggo. Berikutnya. Ya. Gini Pak. Jadi seseorang menjadi kandidat penerima dan diperdebatkan di dalam persidangan itu apabila dia berada di dalam proses sosial, di dalam ekosistem budaya itu. Maksudnya adalah ekosistem budaya secara sederhana seperti di Undang-Undang Pemajuan adalah satu proses menjadi rusak ya di sini. Yang meliputi tatapan kita, analisis kita terhadap objek kebudayaan. Kalau dulu penghargaan itu misalnya sing krawitan sapa? Sing pedalangan sapa? Sastra Jawane sapa? Ketoprake sapa? Gitu kan. Nah, sekarang berlaku objek kebudayaan. Tidak terlalu dihitung objeknya langsung. Kalau dulu seolah-olah perwakilan tarine sapa? Perwakilan nah, sekarang objek kebudayaan sebagai satu kesatuan yang harus dipelihara dan dimajukan di dalam proses pemajuan budaya, dikembangkan dan itu. Oleh karena itu objek kebudayaan dilihat sebagai satu kesatuan. Karena sekarang hampir jarang yang seniman yang hanya satu hal. Pasti memiliki dimensi-dimensi yang lain yang mereka kerjakan. Contoh terakhir, Kanjeng Raden Tumenggung, Kanjeng Mas Tumenggung Projo Swasono, Mocopat. Tetapi dia punya dimensi lain. Menulis Mocopat, menulis buku Mocopat, membikin panduan Mocopat, mengajarkan Mocopat, mendorong perkumpulan Mocopat, menelusur hari jadi daerah, dan menuliskannya dalam bentuk Mocopat. Keliling kemana-mana, siaran radio Mocopat di RRI dan di Sorakna. Bertahun-tahun sejak 2006 kalau nggak salah, Romo Projo itu. Jadi kalau mau copat toh iya oke, tapi sing mau copat kaya Kanjeng Projo jarang. Kira-kira begitu mencari bobotnya. Yang kedua adalah SDM-nya, saya ceritakan tadi seperti itu. Ada banyak juga orang-orang yang memiliki kepedulian secara pelaku teater, ya sedengan lah dia. Tetapi ketika dia sejak 5 tahun terakhir melakukan pembinaan kepada tunarungu dan tunawicara untuk berkesenian dan itu bisa, itu seorang kreator. Tahun kemarin si Broto, karena bisa membuat teater, membuat dalang, membuat wayangan, membuat pentas dari anak-anak tunawicara dan tuna rungu. 2 tahun sebelumnya siapa namanya lupa saya, Vincent atau siapa, seni rupa. Tetapi seni rupanya dia bisa bikin alternatif. Karya seni rupanya itu bisa digunakan sebagai media komunikasi dengan bahasa-bahasa makhluk luar angkasa. Sekarang anak itu penerima penghargaan tahun 2018 kalau tidak salah, sekarang sudah menjadi partnernya NASA dan berada di Jepang untuk memanfaatkan karya seni rupanya itu untuk komunikasi dengan makhluk lain di luar angkasa melalui jalan kesenian. Itu kreatif, sehingga daya aruhnya luar biasa. Oleh karena itu SDM dan karya budaya itu ditimbangnya dengan cara begitu. Lalu penghargaan itu juga untuk memotret lembaga budaya, kelembagaan budayanya, sehingga subjek penerima itu orang memang, tapi bisa juga disebabkan oleh lembaga budayanya. Misalnya Ayodhya
mendapat, Sanggar Ayodhya mendapat penghargaan karena kiprahnya Jiwaraya. Jadi melekat, Mas Jiwaraya sama Ayodhya mendapat karena keterlibatan sumber daya manusianya sekaligus lembaga budayanya. Seperti cagar budaya, gedung terpelihara, gedung lawas terpelihara yang dapat penghargaan orangnya tapi disebabkan oleh tindakan pada cagar budayanya. Upacara adat Dandangkali, Becean, Kepuh Harjo dapat, yang dapat adalah upacara adat yang terpelihara itu. Tetapi upacara adat kan nggak terima hadiah, yang terima kan masyarakat pendukungnya. Sehingga dengan demikian subjek penerimanya adalah pelaku, tetapi obyeknya karya budaya, kira-kira begitu. Sehingga dengan demikian di dalam kelembagaan itu, di dalamnya ada SDM dan mengelola obyek budaya, pasti ada tata kelola atau pranata budayanya. Apakah lembaga itu, apakah orang-orang itu sudah bekerja menggunakan satu aturan main di internal mereka, aturan main jika ada respon dari partisipan. Apakah Sanggar Omah Cangkem itu, Pardiman itu punya ketentuan mengenai cara menjadi siswa, cara kontribusi partisipasi orang tua, kapan seseorang itu dianggap lulus level serawung tepung dunung. Ada pranatanya. Berarti Omah Cangkem dapat, Mas Pardiman dapat, kira-kira gitu. Sehingga dengan demikian itu lalu SDM kelembagaan, pranatanya, obyeknya itu apakah mampu menyediakan sarana dan prasarannya secara swadaya. Lembaga yang bagus maju tetapi sarprasnya nyewa kabeh dari pihak lain, itu nilainya lebih pasti lebih rendah daripada yang sudah punya sendiri secara swadaya. Secara swadaya mesti nilainya lebih tinggi daripada menerima bantuan dari pihak lain. Tetapi menerima bantuan dari lain juga diteliti, dibantu karena apa, itu juga dikaji. Dibantu karena prestasi, berbeda dibantu karena proposal. Dua yang berbeda. Sehingga dengan demikian ekosistem itu menyangkut lima hal ini yang dilihat secara bersama-sama. Itu yang menjiwai peraturan gubernur tadi. Sehingga dengan demikian tidak ada subjek penerima penghargaan itu yang hadir tunggal tanpa ada di dalam sistem budaya itu. Selanjutnya, Mas. Ya, anugerah ini kan sebenarnya kalau di provinsi ya gubernur kepada penerima, warga dalam hal ini. Kalau di Sleman ya bupati kepada warga, bisa individu dan atau lembaga. Apa yang sudah pasti terima penghargaan? Siapa yang sudah pasti terima penghargaan? Yang sudah terima penghargaan itu mesti yang pertama yang belum pernah menerima, kan gitu. Yang kedua, warga Sleman itu, warga daerah itu DIY tadi diceritakan, dan luar DIY dengan persetujuan gubernur. Luar DIY yang pertama itu Mbak Yati, yang kedua Marsuki di apa jenisnya, Hip Hop, yang ketiga Peter Carey, kemudian tambah Jennifer Lindsay, kemudian yang terakhir kemarin bukan Jennifer, lupa saya, Tegalop belakangnya itu perempuan ahli manuskrip yang termasuk berjasa mengembalikan naskah-naskah yang dulu dirampok oleh Rapres 1813 pasca geger SPI, itu sebagian sudah dikembalikan ke Keraton Yogyakarta. Itu diantaranya mediatornya Mbak Tegalop, depannya lupa saya. Nah, sehingga
ini prosesnya adalah bukan kepala daerah bupati langsung naik. Mas Diman kowe anggen tekun ning ketoprak terus-terusan ya Mas, tidak pernah tak kayak dia. Tidak begitu. Mas Diman sendiri tidak minta sama Mas tahun ini diterima dari Sleman itu. Tidak minta. Walaupun diberi tidak menolak kan itu. Tapi tidak minta, tidak mengajukan. Mas Gimana sendiri loh ya. Yang mengajukan pihak lain, kalau Jogja itu dirinya mengajukan sendiri itu mesti izin. Ora tekan gitu. Maka harus ada pengusul. Meskipun, mohon maaf, ada beberapa orang yang mengajukan dirinya. Saya mau ngoreksi, saya ikut ngoreksi tadi. Dirinya mengajukan dirinya. Paling tidak, ada pengarah menyuruh orang lain untuk mengajukan. Seluruh isian dan tatanya dibuat sendiri gitu. Nah, prosesnya tidak begitu. Nah, yang kita harapkan adalah ada dewan penilai, kemudian ada pengusul, ada data kebudayaan. Nah, ini yang lemah. Kita itu tidak punya cukup data kebudayaan yang kuat. Oleh karena itu, terima kasih Mas Toto Sugiharto ini selaku tim penyusun taman budaya itu, data-data nama seniman itu namanya apa, Mas? Profil. Bukan, yang profil yang satu yang baru itu? Direktori seniman. Itu lumayan membantu, Mas, untuk tengokan juri. Siapa lagi? Oh, ini Slamet Haryadi, Bulei, ini direktori Romano, gitu. Bule lagi, gitu. Itu penting, direktori subyek itu penting. Oleh karena itu, data kebudayaan penting, tapi yang penting adalah pengusul. Sering juga disebut promotor. Nah, ini mengusulkan kepada OPD kebudayaan. Lalu ditimbang nanti oleh Dewan Penilai. Nah, Dewan Penilai itu tidak hanya menggunakan pengalaman, pengetahuan, selera, dan informasi yang dia punya. Karena dia harus berpegang kepada regulasi tata cara itu. Dan pegangan utamanya adalah data yang disampaikan oleh pengusul. Semakin miskin data pengusul, ya tandingnya dengan yang diusulkan kompetitor yang lain, ya mesti keok di tengah jalan. Nah, pertimbangannya adalah dengan regulasi tata cara itu, sudah ada Pergub 127/18. Di Sleman belum ada peraturan bupati mengenai tata cara pemberian penghargaan kebudayaan. Mohon Pak Wasito, Pak Edi nanti membuat pergub itu, peraturan bupati itu, sehingga menjadi jelas kemudian seperti apa. Selama ini ikut mengacu kepada pergub di Sleman itu kelihatannya dengan mempertimbangkan beberapa hal yang itu. Kemudian data kebudayaan menjadi penting. Oleh karena itu, antara pengusul dengan tim penilai tidak ada hubungan sama sekali. Kecuali kalau tim penilai nanti meminta konfirmasi kepada promotor, kepada pengusul tentang sesuatu yang belum jelas di dalam usulannya tentang subjek yang dia usulkan. Beberapa kali pernah terjadi karena istrinya memiliki lembaga budaya mengusulkan suaminya dan berhasil karena konfirmasinya bagus, data yang disampaikan bagus. Oleh karena itu, siapa yang bisa menjadi pengusul promotor? Ya siapa saja, bisa perorangan tapi punya kompetensi itu ya memiliki satu kemampuan yang diakui oleh sekitar, oleh publik. Yang kedua, pengurus, pimpinan lembaga atau asosiasi. Di Sleman asosiasinya sudah banyak. Mudah-mudahan anu Mas Giman, asosiasi-asosiasi seni itu sebentar lagi mungkin akan diajak diskusi dengan Dewan Kebudayaan. Ada KKS, ada Pranuk Coro, ada Jatilan, ada Krawitan, ada Wayang, ada itu bisa ketemu lalu kita bisa berdiskusi. Nah, itu juga bisa mengusulkan anggotanya yang layak untuk diusulkan. Kemudian perguruan tinggi itu juga boleh untuk mengusulkan siapa saja yang mereka jagokan. Kemudian tentu saja dinas kebudayaan setempat. Lalu nanti diolah dengan satu proses, lalu baru diputuskan apakah akan mendapatkan penghargaan itu. Terus Mas. Nah. Sehingga dengan proses pemilihan itu, menurut pergub itu, spiritnya adalah terbuka. Masalah terbuka penghargaan itu, bukan masalah tertutup.
masalah tertutup itu wah sing entuk sing kenal karo Yurine. Wah sing entuk sing jejal jedul ning dinas. Kayak Mas Giman dicurigai kok saben dina ning dinas ngurus ketoprak padahal entuk penghargaan. Padahal sama sekali enggak ada hubungannya itu. Karena sidang Yurinya beberapa kali meneliti dari portofolio Mas Giman itu. Jadi tidak serta-merta. Oleh karena kalau ada kriterianya enggak ada masalah, dan itu harus menjadi masalah terbuka yang loyalitas, dedikasi, adaptasi, bahkan yang di maestro itu ada multikultur, dia memiliki watak multikultur, kebinekaan di dalam dirinya. Lalu yang budayawan itu isinya adalah aktivitas yang penuh di dalam hidupnya memikirkan kebudayaan. Pikirannya disampaikan kepada orang banyak dan pikirannya berpengaruh kepada pemikiran yang lain. Itu budayawan. Kalau maestro itu mampu memberikan karya-karyanya, memberikan teladan bagian dan mampu meregenerasi pada biogernya dan punya sikap kebinekaan di dalam melihat persoalan kebudayaan. Itu maestro, bedanya di situ. Tapi intinya ya pelaku pelestari adat tradisi, pelaku seni. Dan itu berkembang, pelaku seni bisa budayawan, bisa kreator. Kreator itu tidak dituntut dengan jam terbang. Kalau di DIY jam terbang sekurang-kurangnya 20 tahun terus-menerus kan gitu. Tetapi kalau kreator enggak, dia begitu melahirkan karya yang berpengaruh, itu ditengok seperti Broto tadi, seperti Vincent tadi. Kalau sudah sudah kreator itu jangan sampai hanya biasa, pasti ada yang sesuatu yang luar biasa. Seperti Broto itu kan bekerja di dunia sepi, nggak ada orang yang memperhatikan, jarang sekali orang yang memperhatikan itu. Tapi dia di Pabel mengerjakan sesuatu yang luar biasa dan tidak dikerjakan oleh banyak seniman. Nah, karena masalah terbuka, maka pemberi yang difasilitasi, diselenggarakan oleh OPD, pemberinya Bupati, OPD-nya Dinas Kebudayaan, bersama-sama dengan promotor itu menyiapkan portofolio untuk bahan diskusi dewan juri kan gitu. Nah, ini data dari promotor dewas dinas kebudayaan dan bupati itu asalnya dari pelaku aktivis budaya dalam proses sosial di dalam masyarakat. Dia dikenal dan layak diajukan itu karena dia berada di dalam proses sosial, bukan seniman kamar, seniman yang ada di dalam dirinya sendiri. Kesimpulannya, seniman yang diadukan, aktivis dan pelaku itu adalah orang mesti yang dikenal oleh sekurang-kurangnya lingkungannya dan kerja kinerjanya memiliki daya aruh. Nek seninggu dewe, ya Pak Camat ora gelem ngejoke. Tapi nek itu migunani tumraping liyan, nah itu baru dipikirkan gitu, kira-kira gitu. Sehingga dewan diajukan melalui promotor. Sebenarnya mengajukan dirinya sendiri itu tidak enggak apa-apa. Tetapi supaya bermain cantik harus ada promotornya. Kalau nanti ada konfirmasi juri yang diundang itu promotornya dulu. Bukan yang bersangkutan, bukan calon penerima atau calon yang akan disidangkan. Tapi promotornya dulu. Pernah ada promotor yang dari perguruan tinggi, datanya super luar biasa dan sulit menolak untuk melihat datanya itu. Nah, yang di reject itu promotornya tentang kebenaran esensial dari data itu. Jangan-jangan hanya kebenaran normatif. Menjadi kurator pameran ini, menjadi kurator pameran ini misalnya gitu. Pameran dicek, kurator papa nama apa kurator yang dengan bekerja betul. Kepada orang dapat sertifikat, dapat surat tapi tidak bekerja, yang penting ditempelkan yang leaflet kurator jadi portofolio. Kan bisa kacau itu kalau begitu, itu dicek lah. Mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi pengecekannya, lalu menggunakan kriteria terbuka, Pergub 127/2018 itu barang terbuka. Bisa Anda baca semua ketentuan-ketentuannya, lalu prosesnya adalah dikurasi oleh yang dewan juri tadi. Yang memenuhi kriteria, masukkan dewan juri, dikurasi, tidak langsung ke penerima, balik ke meneh neng bupati.
ke penyelenggara, ke dinas kebudayaan untuk diputuskan oleh bupati. Pernah Pak, dewan kurator memutuskan satu orang, lima orang, satu diantaranya tidak ditandatangani gubernur, ya tidak jadi diberikan meskipun sudah dipilih kurator. Pertimbangannya apa? Kita di tim juri tidak disampaikan, tetapi kita harus tahu bahwa keputusan terakhir di pemberi kepala daerah itu. Setelah berakhir baru kita tahu, ternyata ada pertimbangan-pertimbangan yang kita sendiri tidak bisa menjangkau. Sehingga dengan demikian dari kurasi menggunakan kriteria terbuka itu kembali ke sana, lalu baru kepada penerima. Kan seperti yang di sini yang terima siapa ya, Mas Giman tau ya, Mas Giman kan nggak ditanting kemarin kan, tahu-tahu dapat undangan suruh nerima kan, nggak ditanting Mas Giman dengan dapat penghargaan Purono Pembuten gitu. Pertanyaannya kok aneh dengan ibu ketinggalan jawab gitu, tapi enggak, langsung tahu-tahu diterima, tahu-tahu nerima undangan gitu. Penerima, nah ketika sudah menerima itu Pak Arli tadi sebutkan mestinya ada tindak lanjut. Sekurang-kurangnya tindak lanjut itu adalah fasilitasi untuk memperkuat kehadiran dia sebagai seniman pelaku budaya yang mendapat penghargaan. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa diberi kegiatan untuk memimpin pementasan, bisa diberi proyek untuk memimpin workshop. Bang Hadi sebagai maestro atau sitergar itu mendapat tindak lanjut mengajar siswa-siswa SMA untuk memiliki kecintaan untuk menulis novel sampai 3 angkatan dan pesertanya luar biasa. Sebagai tindak lanjut kepada penerima itu, memang tindak lanjut masih terbatas sekarang, tetapi sudah mulai sejak 2017 Pak Ruli dan kawan-kawan itu sudah membuat tindak lanjut yang bentuknya bisa macam-macam sesuai dengan kompetensi penerima penghargaan. Nah, yang belum dilakukan adalah membuat ukuran dan proses pengukuran atas dampak yang ditimbulkan pengangkatan seseorang menjadi penerima penghargaan. Nek berarti neikui penerimanya itu punya dampak ikutan macam apa terhadap karya budayanya, terhadap lingkungannya, terhadap keluarganya, terhadap masyarakatnya, terhadap pemerintahnya, terhadap generasi berikutnya. Ini mestinya terpantau menggunakan sistem evaluasi. Selama ini belum terdengar begitu mendapat penghargaan keluarganya bubrah, nggak ada. Tapi kalau dapat penghargaan ahli warisnya nyuek-nyuek piagam itu pernah ada. Dulu ketika hadiah itu 600 ribu, penghargaan seni Yogyakarta tahun 80-an, kemudian menjadi 1 juta tahun 90-an kalau nggak salah, itu ributnya kurang. Tapi begitu sekarang 25 juta di DIY, 15 juta di Sleman, wah anggere dadi juri ini sumuk karo sumuk. Tapi semua kalau terbuka kan menjadi sederhana kan? Gitu. Nah karena sudah sejak 81 sudah penggerakan, satu saat itu ada orang di dalam proses penilaian itu datang kados pundi menika kula menika sampun nate pikantuk, lha kok sampun menika badhe dipun sidangaken malih menika pripun, good orangnya ini tahun pinten digoleki datane, ternyata sudah, memang sudah. Jadi ini orangnya bagus sekali. Tapi ada yang muridnya itu dapat, murid cucu muridnya dapat, dia belum dapat. Saya sebut saja Mas Marwoto. Nano Asmarondono dapat tahun sebelum Danais bahkan. Kemudian Susilo Nugroho yang cucu muridnya juga sudah dapat, Mas Marwoto belum. Baru tahun 2021 dapat. Tapi apakah penjelang tahu yang namanya Profesor Dr. Wisnuwardana? Bukankah beliau seniman hebat? Itu belum pernah dapat penghargaan seni.
Karena apa? Masa-masa kepada beliau itu masih belum diterapkan pergub itu, sehingga masih belum menjadi masalah terbuka soal kriteria dan prosesnya. Sekarang sudah menjadi terbuka dan siapapun bisa berkontribusi untuk memberikan data, memasukkan usulan, bahkan mungkin memasukkan hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak menerima penghargaan, tidak jadi menerima penghargaan. Hanya memang sekarang belum ada tradisi, siapa saja yang disidangkan itu belum dibuka. Siapa saja tahun ini yang daftar itu belum dibuka, tapi bisa diakses. Siapa yang masuk 10 besar? Karena yang masuk itu langsung masuk ke ranking nanti, Pak. Seret gitu, lalu dibicarakan satu persatu. Lalu kalau sudah 10, baru debatnya setengah mati. Debatnya juri maksudnya. Setengah matinya dalam apa? Adu argumen, datanya. Nah, selama itu kebanyakan, mohon maaf, datanya kurang. Jadi kalau mau berargumen sih, berargumen apa ini? Karena juri tidak mungkin mengetahui seluruhnya. Dan kalau menggunakan pengetahuannya, informasinya, pengalamannya, keahliannya, tidak cukup untuk menembak kinerja prestasi seseorang. Nah, kalau didudung data, data itu mesti terkait dengan pihak lain. Maka konfirmasinya tidak hanya yang bersangkutan, tapi kepada pihak lain. Pernah menerima penghargaan dari Balai Pelestarian Nilai Budaya, cek BPNB. Kemudian menangin mergobo, kan gitu kira-kira. Kalau ada datanya, nggak ada datanya, bundet. Kebetulan kalau kenal dengan jurinya, yang kenal pun itu mesti sulit berhadapan dengan yang tidak kenal. Karena pertanyaannya jauh lebih sulit daripada tingkat pengenalannya kepada orang yang dikenal itu. Jadi nggak bisa main-main untuk urusan kayak begitu. Ngaten yang saya sampaikan, terakhir, Mas, masih ada belum kan? Sudah ada, habis. Nah, saya hanya ingin menyatakan, anugerah kebudayaan itu bentuk apresiasi negara kepada pelaku budaya atas jasa dan prestasi di bidang pemeliharaan pengembangan budaya melalui proses dalam kehidupan sosial masyarakat secara berkesinambungan. Aku ini jago bambangan dan gak dulu mampu aku neng biyen pisang meneh. Nah itu mesti lebih kalah timbang sing gak dulu saben bengi. Jadi kalau ngundang kanca-kanca seniman kayak begini, mohon Pak Camat, mohon maaf. Ngundang seniman kayak begini, ngantuk jam begini, ya memang wajar karena mau bengi pentas. Meskipun pentas jaring gitu. Tapi ya cukup ngantuk, kalau tidak pentas latihan ya Mas gimana ya. Ngantuk yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Ada diskusi nanti saya dan Pak Budi siap untuk menjawab. Bahkan dari pengalaman-pengalaman ikut mengoreksi dan juga proses-proses yang ada terkait dengan regulasi. Saya persilakan. Terima kasih. Ada kurangnya dan salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi dari narasumber kedua. Untuk sesi berikutnya ya tanya jawab pada sesi atau waktu kasihan. Mungkin lima penanya mau gitu. Dari sisi kiri, tengah dan kanan. Persilakan. Sebutkan nama dan fakultasnya atau nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Lukman, Pak. Kebetulan saya di sini sebagai pengelola museum. Kami punya museum di daerah apa namanya? Marto Suharjo. Pertanyaan saya adalah terkait dengan penghargaan tadi kan bisa kepada warga daerah di luar DIY. Nah, itu kan harus ada persetujuan daripada gubernur. Nah, bagaimana proses untuk sampai ke sana itu sampai persetujuan gubernur itu keluar? Atau ada teknis yang lain yang bisa saya dapatkan informasinya? Hanya itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya persetujuan pendirian museum atau gimana? Bukan, yang tadi menghargai. Oh, menghargai, oke. Okay. Perlahan, oke. Okay. Mungkin bisa dari Pak Luki atau Pak Puar nanti ya memberikan. Untuk. Ya, terima kasih Pak Lukman ya. Ya. Jadi beberapa proses yang sudah dilakukan
kami lakukan di DIY itu prosesnya memang cukup panjang. Jadi khusus untuk orang-orang yang memiliki kontribusi komitmen untuk DIY ini sebenarnya melalui diskusi yang cukup panjang di tim penilai. Jadi kalau memang kemudian nama-nama itu layak, itu baru diusulkan, disampaikan ke Bapak Gubernur. Jadi prosesnya memang setelah yang bersangkutan ini masuk dalam kriteria, kemudian setelah dinilai itu baru diajukan ke Bapak Gubernur. Nah, kalau Bapak Gubernur kemudian melihat dan kemudian ingin berdiskusi mengenai yang bersangkutan, nah itu nanti baru dilakukan proses diskusi dan sebagainya. Kemudian beliau akan memutuskan yang bersangkutan ini apakah layak atau tidak. Jadi prosesnya nanti memang semuanya dari bawah, Pak. Jadi dari proses dari data, dokumen-dokumen yang masuk, kemudian masuk ke proses penilaian yang kemudian disampaikan Pak Purwamadi tadi, di endingnya itu adalah persetujuan dari Pak Gubernur. Jadi sudah ada nama dan datanya, kami akan mengajukan ke beliau dan beliau yang akan memberikan persetujuan berdasarkan data-data dan pertimbangan dari tim penilai. Makatan, Pak. Jadi intinya, Pak, persetujuan gubernur tidak dicari dari calon penerima atau pengusul. Persetujuan gubernur adalah setelah tim penilai melakukan pertimbangan, baru nama-nama itu diajukan gubernur. Kalau gubernur yang dari luar DIY itu, lalu nanti kalau memerlukan keterangan tambahan, memanggil tim penilai. Lalu kita biasanya tinggal terima kerso merombotan, ngatakan kerso dalam. Iya, ngatakan Pak. Terus pengusul tidak perlu repot-repot. Saya warga Klaten mau mengajukan mohon persetujuan pun nggak usah. Nanti ada proses mekanisme yang di internal sudah ada. Nah, yang ditunggu oleh tim penilai itu tanda tangan kerso dalam menjadi surat keputusan itu yang diumumkan ke publik itu. Tapi yang tidak diumumkan ya ada yang lain. Tapi yang sudah diumumkan seperti itu. Nggih, atur. Mungkin dari Pak Arman, untuk selanjutnya dari sebutkan nama komunitas alamat. Iya. Nah, terima kasih. Selamat siang buat hadirin sekalian. Nama saya Heri Kris, Pak Pur, Pak Ruli, Pak Degi. Beberapa bulan yang lalu saya diminta untuk mengisi data-data untuk diusulkan sebagai salah satu seniman yang mendapat penghargaan. Cuman saya ada kendala waktu itu mengisinya karena saya itu kegiatan saya kan banyak banget, Pak Pur, dari kuratorial di beberapa daerah, beberapa kota, sampai beberapa pameran saya hingga di luar negeri. Nah, tapi saya mengisi kolom-kolomnya itu kecil-kecil sehingga saya kesulitan. Data saya, file yang artinya dari data pameran, kuratorial dan sebagainya, foto dan video seharusnya yang itu menjadi satu pertimbangan juri tidak bisa masuk. Nah, mungkin untuk kedepannya biar juri mendapatkan bahan daripada mencari-cari yang di luar, untuk cross-check gak apa-apa, tapi untuk data masuk itu biar benar-benar lengkap gitu, sehingga seniman tersebut bisa pantas mendapatkan penghargaan atau tidak. Dari data yang masuk bisa lebih komprehensif dan lebih lengkap gitu. Mungkin untuk kedepannya bisa apa ya, untuk pengisian formulir itu bisa lebih di cepat. Ya, gitu. Terima kasih, Pak Jeki. Ya, terima kasih Pak Erick. Pak Erick pasti saya sudah kenal dari datanya dari waktu itu Pak Bowo gitu. Ternyata prestasinya juga banyak sekali gitu. Tapi kemarin saya cek di administrasi kependudukan lagi, itu maksudnya kota Nadia. Ini sangat sekali mungkin nanti bisa diusulkan di tingkat provinsi ya, biar mencakup 4 kabupaten. Mungkin nanti Pak Luri bisa memberikan pencerahannya. Pokoknya Pak Luri. Ya, terima kasih. Jadi untuk formnya memang sudah baku, tapi sebenarnya peluang untuk dilampirkan secara terpisah sangat terbuka. Jadi justru kami dari teman-teman itu menghimpun banyak data sebenarnya. Monggo Bapak Ibu yang memiliki data seniman dalam bentuk apapun, foto, video, file apapun, bisa dilampirkan secara terpisah.
Jadi tidak harus kemudian sesuai dengan formnya. Kalau formnya memang kebetulan formnya baku, jadi seperti itu. Tapi kami menerima semua bentuk lampiran terpisah karena Pak Pur selaku bagian dari tim penilai itu membutuhkan banyak data. Tidak semua anggota dari tim penilai itu mengetahui mengenai orang per orang yang diusulkan, sehingga membutuhkan banyak informasi. Dan jika Mas Heri memiliki portofolio yang banyak, itu dari Dinas Kebudayaan siap untuk menerima. Bahkan jika dilampirkan terpisah atau ingin tindak sendiri ke Disput kemudian mengopi filenya, itu juga tidak masalah. Itu malah kami akan sangat berterima kasih, karena data-data seniman inilah yang sampai hari ini seperti sampaikan Pak Bu, kami masih sangat minim. Tidak banyak seniman-seniman yang berkenan untuk membuat portofolionya, yang karya-karya sejak awal, terutama mungkin seniman-seniman dari generasi yang sebelumnya itu kan mungkin tidak berkenan untuk membuat portofolio yang lengkap. Nah, baru seniman-seniman yang saat ini itu yang berkenan untuk membuat portofolio. Nah, itu kami siap menerima datanya dalam bentuk apapun, itu akan sangat bermanfaat untuk kami. Makasih Pak Pur. Ya Mas Hedikris, formulir yang ada di lampiran pergub itu formulir dasar, data dasar. Sehingga lampirannya itu bisa dikreasi sendiri dan disampaikan bersama daftar yang ada di dalam pergub ini. Ini hanya data dasar aja supaya mengenali pungutan dasar. Ada pengalaman begini, yang disampaikan sampai ke meja juri itu data dasar. Tetapi yang bersangkutan, informasinya sudah ada di tangan juri, datanya valid, itu selesai urusan gitu. Tapi ada yang data dasar tanpa tambahan lampiran tadi, ya kami tidak bisa berbuat lain. Tetapi kalau itu memiliki gejala sosial yang daya arunya besar, tentu kami lakukan reject. Tetapi ada kerja kinerja seniman yang terus saja dan tidak pernah teriak dia itu. Nah, ini yang kami sering kesulitan. Oleh karena itu, salah satu contoh adalah satu orang yang diajukan oleh organisasinya sendiri tetapi dengan data yang lengkap. Portofolio dasarnya yang ada di formulir itu ada, tetapi dilampiri. Bahkan portofolio pendidikannya dari TK sampai itu, lalu nama-nama penghargaan dari TK sampai dengan lulus perguruan tinggi, itu ada semua. Kemudian dilengkapi dengan buku-buku yang dia tulis, acara-acara televisi yang dia ikuti, panduan-panduan digital yang dia buat, itu videonya dikirim semua. Kebetulan orangnya dikenal di dalam masyarakat, sehingga kami memiliki penguat mereka, dia bisa mendapatkan. Nah, Mas Hedikris, mohon nanti kalau mengajukan itu, yang diisi data-dasar diisi, tetapi dilampirkan itu semua. Baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk file. Dalam bentuk file tidak ada masalah. Karena kami juga mempunyai timnya di bawah Pak Ruli ini yang mendokumentasikan itu, mencatat itu dan melaporkan itu. Jadi sidang juri itu pasti ada staf dari staffnya Pak Ruli untuk mendampingi sistem pendataannya. Bahkan mengantar kami jika kami memerlukan konfirmasi ke lapangan. Mudah-mudahan ini bisa terjadi juga di Sleman, karena Pak Edi ini juga sudah kemudu-kudu dan ada peraturan bupati yang terkait dengan pemberian penghargaan. Kemudian proses-proses yang terbuka itu bisa terjadi secepat-cepatnya supaya juri tidak kena tuduhan sing menang ming sing dikenal, begitu repot itu. Saya kira begitu Mas Hedikris, terima kasih sekali. Dan memang kawan seni rupa itu banyak yang karyanya luar biasa di mana-mana, tapi rotor report itu enggak gitu. Gitu, tapi ada juga yang sistem dokumentasinya juga sudah terstruktur, banyak yang terutama anak-anak muda. Nah, ini akan sangat baik apabila memiliki link dengan Dinas Kebudayaan, karena sebentar lagi akan diberlakukan sistem data pokok kebudayaan ya, itu yang sudah ada peraturan menteri yang terbit Januari yang lalu tahun ini, sehingga nanti akan ada langkah-langkah pendataan itu. Kalaupun tidak tahun ini mendapat penghargaan, sekurang-kurangnya datanya sudah ada di direktorinya
intansi kebudayaan dan memudahkan Mas Toto itu kalau mau nulis direktori. Sudah berapa lama kamu tulis, Mas? Hampir 2000 ya? Ya. Makasih. Terima kasih Pak Nuri, Pak Pulamati, tadi dari Pak Lukman dan Pak Mas Heri masukannya. Ada lagi dari bawah tangan nih, Pak Sinan Sebuka dan komunitasnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Uli yang dari Kebudayaan Provinsi dan Pak Purwamadi dari Dewan Kebudayaan dan Dinas Kebudayaan dan semua hadirin teman-teman sini dan Kebudayaan Kabupaten Sleman. Kepikiran nama saya Sunario, Ketua Paguyuban Kesehatan Jabdilan Sleman. Mungkin bapak-bapak ibu mungkin sudah kenal dengan PKJS, tetapi kesenian tersebut paguyuban itu bukan pekerja seni, tapi peduli seni. Yang ngurusi itu peduli seni, yaitu terdiri dari berbagai profesi. Ada yang dari kedokteran, ada yang dari polisi, ada yang dari kehakiman dan sebagainya. Dan mana menurut sejarah pada saat itu kami merangkul sama teman-teman dengan adanya seni jadian pada saat itu tahun 1995 itu karena terjadi merebaknya jadilan-jadilan di Sleman dan bahkan di DIY. Pada saat itu saya melihat ada kejadian perkelahian antara kelompok jadilan di satu dengan yang lainnya. Saya terkejut, walaupun saya bukan seniman, tapi saya terkejut. Wong senen kok rame sing opo ini dan seperti ana terjadi perkelahian. Dan kami mengajak teman-teman ayo kumpul bersama-sama merembuk, ayo manggil-manggil teman-teman yang ada kelompok-kelompok ketua-ketua tak jumuti gitu. Kita kumpulkan berapa kecamatan di sini di Sleman khususnya dan juga mengambil yang lainnya. Ada yang kelahi dengan Kulon Progo juga kita lihat begitu, Pak. Nah, sampai kita mengumpulkan se-Sleman juga ke Wonosari, Bandul, Kulon Progo, kota. Setelah itu kita kumpulkan, kita jak sowanan agung. Kita sowan dulu pada saat itu kita sowan ke Gusti Yudo. Pada saat itu kita sowan agung ke Pagelaran pada saat itu. Supaya nanti ada perhatian pemerintah. Nah, dari itu dan bahkan pada saat itu mungkin dari teman-teman kami jadilan itu jadi kesenian yang wah ini kami kesenian ini mesti kaya jadilan gitu ya. Termasuk kena guyunan itu guyunan tapi wah jadilan itu yang pinggiran tidak ada nilai apa. Saya yang saya ambil bukan hanya seni itu sendiri tapi kebersamaan ning isongopeni. Nah, nanti kita kami minta dari seniman-seniman yang hadir ini untuk memperhatikan jadilan itu ben iso bisa dipandang lebih baik dan bisa berkreasi orang yang keduplikan seperti itu umpamanya. Yaitu bagaimana orang yang mau menjalankan seperti itu sama sekarang apa? Saya profesi lain, bukan seniman. Nah, maka dari itu kami kepada Dewan Kebudayaan, kepada Dinas Kebudayaan Provinsi tolong kami diperhatikan dalam bentuk apa dan bagaimana supaya nanti ada pegangan yang lebih bisa untuk meningkatkan kegiatan tersebut dalam bentuk ngahnya dari pemerintah dari yang lain sehingga bisa nanti bisa tertata dengan lebih baik komunikasinya bukan hanya nek arep umpamanya dalam politik ini arep kepingin anu kenyel ayu kayak ini jangan seperti itu, tapi tetap diperhatikan terus. Nah, dari itu kami karena dari kelompok teman-teman pengurus yang ngurusi itu bukan profesi lain, jadi bukan pekerja seni bagaimana istilahnya kami mewakilkan siapa yang kita anggap
untuk mengajukan. Ini saja nih sebenarnya benar apa yang dikatakan Romo Purwarmadi nih, wong arep golek penghargaan kok dadak dulu golek nganu aku lho, gitu kan tidak benar seperti itu. Tapi dari pemerintah, dari kebudayaan mencari, ini jadi lagi sobat yang pantas jadikan tokoh dan mendapatkan penghargaan. Karena kami sudah, teman-teman kami sudah ya sudah lama ya. Nah itu monggo, dan gimana caranya, bagaimana untuk apa namanya, tidak harus kita mendapatkan penghargaan, tapi cara penulisannya bagaimana kita mengajukan kepada siapa, begitu Pak ya. Terima kasih dan mohon dukungannya dan kita kerjasamanya dengan teman-teman semua. Kami siap untuk apa namanya bersama-sama dari teman-teman dengan profesi lain, bahkan saya dari ini izin itu Pak. Karena selama pandemi ini saya mengurusi di profesi lain karena berhubungan dengan penanganan COVID-19. Itu terima kasih, kita cukupkan dulu. Wabillahi kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk percakapan satu lagi dari mungkin sebelum dijawab oleh narasumber, monggo Pak, sebutkan komunitas mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Harun saking kelompok pelestari adat budaya tradisi spiritual yang dipermasani MRI Majelis Ulum Kepercayaan Indonesia. Kulon nyambung apa yang kami pun akan Bapak Sinarto. Bahwasanya tadi yang ngapain tadi ini para budayawan, para pelaku seni semua, para budayawan, pelaku seni, menurut pemahaman saya penghargaan bukanlah tujuan satu-satunya. Namun karena ini penghargaan itu dari yang masa kebaikan, mohon kiranya apakah prosedurnya itu sudah baku seperti itu, itu pertanyaan. Yang kedua, bisakah hal itu, jadi dari pihak Dinas Kebudayaan itu datanya itu mencari sendiri, tidak mungkin toh para budayawan itu mengusulkan sendiri, oh Pak, aku justru itu tidak, saya sama sekali tidak mungkin Pak. Jadi mungkin diinventarisasi dulu data-data budayawan pelaku seni dan semua itu. Nah, setelah itu diverifikasi, nah untuk selanjutnya diproses. Demikian Pak, terima kasih Pak Gubernur Rai. Terima kasih dari BKJS dan MLK ini untuk masukannya. Dan untuk pencerahan kami persilakan untuk narasumber Bapak Jadi Pak Haruli meminta saya lebih dulu. Yang pertama, saya kira pendataan terus-menerus dilakukan, tetapi hasil pendataan itu tidak sepenuhnya bisa digunakan langsung untuk melakukan penilaian. Kalau menunggu selesainya pendataan, nanti tidak ada yang menerima penghargaan. Kalau ada, ya paling berdasarkan ingatan para pemilihnya, itu tidak boleh terjadi. Kalau hanya saling ingatan. Sambil menunggu pengumpulan pendataan yang terjadi, selama ini mengawinkan data yang ada, sekaligus usulan dari para pengusul yang tidak harus dirinya sendiri. Karena sebenarnya data kebudayaan itu ada pada mereka yang menguasai datanya itu. Nah sementara itu sensus kebudayaan tahun 2019 saja juga belum bisa bicara person per person. Sehingga dengan demikian, apakah dengan cara pengusulan dan promosi dari pihak-pihak tertentu yang kompeten itu, baik orang, lembaga budaya maupun perguruan tinggi itu bisa dilakukan? Bisa. Karena sejak tahun 2012 itu, sebagian besar yang disidangkan itu berdasarkan usulan. Itu yang pertama. Jadi bukan sesuatu yang tidak mungkin dan sudah terbukti mungkin.
apabila kelak di kemudian hari seperti saya sampaikan tadi, data itu lengkap, data itu mencakup, data itu bisa membaca realitas, mungkin yang Bapak katakan itu tanpa pengusulan bisa langsung dilakukan persidangan. Tetapi kalau menunggu itu, kita semua tidak ada yang tahu kapan akan terjadi. Oleh karena itu, adanya proses penyusunan data pokok kebudayaan yang sudah diatur dengan peraturan menteri berbasis pada undang-undang pemajuan kebudayaan itu mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Seperti kita tahu, sebaran karya budaya, obyek kebudayaan dan pelaku budaya itu di DIY saja ada lebih dari 70 festival. Ada lebih dari 1.200-an kelompok seni. Seni loh ya, belum kelompok budaya yang lain. Sehingga dengan demikian datanya memang luar biasa. Kemudian yang kedua dari Pak Naryo, saya kira PKJT atau apa namanya yang kelompok jadilan itu sebagai asosiasi para pelaku seni jadilan, saya kira memang sangat diperlukan. Seperti halnya dengan asosiasi karya budaya yang lain. Apakah itu seni rupa, apakah itu seni pertunjukan, tari, ketoprak, teater, semuanya punya asosiasi. Nah, asosiasi jadilan menjadi sangat penting karena jadilan itu seni rakyat yang daya dukung pelaku dan penontonnya ada di masyarakat. Dan jumlahnya sangat banyak, dan antara yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan yang tidak terlalu besar, tetapi sangat dipegang oleh anggota itu, sehingga sumber konflik, peluang konfliknya memang selalu ada. Kalau jadilannya mungkin tidak konflik, tetapi akibat jadilan itu, karena seni masa sebelum COVID ini ya, yang ditonton oleh orang banyak, dan biasanya yang konflik itu antara penonton dengan pemain dan penonton dengan penonton, konflik lokal sebentar. Dan itu memang asosiasi menjadi sangat penting keberadaannya untuk menetralisir keadaan-keadaan itu. Dan Sleman punya pengalaman yang indah juga soal jadilan itu, karena ada jadilan yang Raine kepalanya digemuli katrona dalam gitu loh, di viral di video lah, jadi rame. Pak Naryo sing bingung gue ngatasi piye gitu. Tahun pinten nih kok Pak? Songlas sih, pitulas sih. Nggih. Ning nggih rampung. Mergo wonten asosiasi ngaten. Itu asosiasi penting. Karena itu Dewan Kebudayaan Sleman akan mengajak paguyuban asosiasi itu untuk bertemu, lalu kita mengetahui persoalan kebudayaan macam apa yang perlu kita selesaikan bersama-sama. Saya kira begitu Pak Naryo, jawaban dari saya. Dan apakah asosiasi semacam itu harus dikelola oleh seniman? Tidak harus Pak, karena kesenian itu juga perlu penggerak seni, pemikir seni, penggiat seni, termasuk pengesoh seni. Dan ini tidak harus seniman. Syukur-syukur ada seniman yang mampu untuk membidangi itu. Apabila pemikir, penggerak, penggiat, pengesuh seni itu, bahkan mungkin kreatornya, bukan pelakunya, ya, penciptanya, tapi tidak bisa melakukan, orang jadil, ini bos jadilan, ini, gitu ya. Orang ketoprak, ini bos ketoprak, gitu. Kan bisa terjadi, Pak. Nah, itu nanti arahnya kepada budayawan, karena dia mikir, jalan pikirnya, ide-idenya, petuah-petuahnya, pendapatnya digunakan oleh orang banyak. Seniman jadilan rukun itu kan mergo Pak Naryo. Nah, maka Pak Naryo itu ya budayawan janjane, meskipun mengaku ora jadil, meskipun iso dadi gitu. Gitu. Dadi ini latansane laris gitu. Ngaten Pak, nggih matur nuwun sanget, tetapi mudah-mudahan Sleman nanti segera akan bisa terwujud apa yang menjadi pemikiran Pak Naryo. Ini kan sebenarnya komunikasi antar pelaku budaya di dalam sistem kelembagaan yang bisa saling terbuka, saling bekerja sama, dan saling membantu untuk keperluan kemajuan kebudayaan di Sleman. Saya kira ngaten Pak Naryo. Pak Ruli. Moga Pak Ruli sebelum mengakhiri acara ini silakan datang. Ya, terima kasih. Mungkin saya nanya ke Pak Abu, kalau jadilan itu sudah BPTB belum ya?
Jadilah Yogyakarta, itu sudah warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, kalau itu sudah masuk menjadi warisan budaya tak benda, tentu nanti pasca penetapan itu akan menjadi tanggung jawab bersama. Jadi nanti monggo Bapak dari Pak Narya, dari Pak Guyuban Jadilan, silakan ke teman-teman dari Disput Sleman. Bagaimana ini ya, kalau kemudian pasca penetapan, setelah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, itu tindak lanjutnya seperti apa? Ini nanti yang saya rasa awal akan menjadi PR bersama. Jadi kita menetapkan itu mudah, tapi pasca penetapan itu yang perlu kita pikirkan bersama. Setelah ditetapkan itu terus ngopo, setelah diberi penghargaan itu terus ngopo. Ini kan saya rasa PR bersama. Bagaimana nanti Jadilan, mungkin Jadilan Yogyakarta ini yang nanti akan bisa menjadi warna-warna tersendiri ya Pak Narya. Monggo nanti tidak Dinas Kebudayaan Sleman untuk bisa berdiskusi kaitannya dengan ini warisan budaya tak benda tersebut. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin bercerita bahwa kita tidak perlu kemudian terkotak-kotak dengan istilah yang namanya seniman ataupun budayawan. Jadi kalau tadi disampaikan ada yang namanya data pokok kebudayaan, itu kita punya SDM kebudayaan. Itu bisa siapapun, bisa orang-orang yang tidak mempunyai latar belakang seni, tidak memiliki latar belakang pendidikan seni, namun memiliki komitmen untuk ambil bagian, berpartisipasi, itu juga bisa. Bahkan di data pokok kebudayaan Indonesia itu sudah menyiapkan untuk profesi jamak. Profesi jamak itu ada orang-orang itu yang multi talent, seniman tari, juga perupa, bisa ketoprak, bisa sandiwara radio. Nah, ini nanti sudah terakomodir. Jadi ada orang-orang luar biasa itu yang mempunyai multi talenta. Nah, ini nanti yang nanti akan kita siapkan. Jadi monggo Bapak Ibu, oh saya bukan seniman, saya bukan budayawan. Nah, kalau kita bicara seniman yang murni, orang yang berprofesi seniman di KTP, di KTP-nya tercantum, itu di DIY hanya 300 orang. Nah, kenapa itu kita jadi tahu 300? Karena kemarin pada waktu pendataan awal yang terkena pengaruh COVID, dari ribuan data yang masuk itu hanya 300 yang KTP-nya tertulis seniman. Yang lain ada wira swasta, ada ASN, dan sebagainya. Itu kan berarti orang yang memang secara resmi memiliki profesi seniman itu mungkin tidak banyak, tapi di luar sana yang tidak didokumentasikan dalam bentuk legalitas itu juga sudah banyak juga. Nah, Bapak dari MLKI, apakah prosedur itu baku atau belum? Karena sudah ada pergumnya, itu sudah baku, Pak. Nah, mungkin dari yang kami ceritakan tadi mungkin belum terlihat dengan jelas prosesnya. Namun apa yang Bapak sampaikan itu sebenarnya sudah ada di situ. Jadi pengusulan itu kenapa kemudian harus diusulkan? Karena kami melihat ini harus ada partisipasi dari masyarakat, bukan sepenuhnya menjadi otorita dari Dinas Kebudayaan. Kami bisa saja menginventarisasi kayak ini aja nih. Nah, kami tidak ingin seperti itu, tapi harus ada partisipasi dari masyarakat yang kemudian mengusulkan kepada pemerintah. Nah, masyarakat itu siapa? Monggo tadi disampaikan oleh Pak Pur, bisa individu, bisa dari kelompoknya, bisa dari manapun, atau bisa juga tadi disampaikannya ada yang dulu pesenan, ya mbok aku diusulke, bisa jadi, monggo, tidak masalah. Itu tidak menjadi masalah bagi kami. Yang penting dokumen-dokumen dan kriterianya bisa sesuai. Nanti kewenangannya murni sudah ada di tim penilai, dan akhirnya itu adalah disetujui oleh Bapak Gubernur ataupun dari Bupati. Itu yang penting. Jadi prosedurnya sudah baku, Bapak. Nah, nanti proses-proses yang Bapak sampaikan, pendataan itu memang yang nanti akan kita tingkatkan. Jadi data itu kok dari tahun ke tahun kok nggak selesai, itu ternyata kita perlu bersama-sama. Jadi pemerintah sudah mencoba melakukan sensus kebudayaan, namun ada hal-hal yang memang kita perlu
lakukan dari sumber-sumber yang lain. Bisa jadi ada peristiwa-peristiwa tertentu yang kami tidak tahu. Nah, ini kan perlu bersama. Nah, harapannya nanti jika data pokok kebudayaan itu bisa terwujud, itu akan mensupport apa yang menjadi cita-cita dari Bapak Presiden, bahwa satu data Indonesia itu nanti yang nanti harapannya bisa terwujud. Mekaten, Mas, dari saya. Terima kasih. Terima kasih dari narasumber Bapak Ruli Adianti dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Pak Dr. Andes Walatati dari Dewan Kesehatan. Mungkin ada beberapa yang dapat kami simpulkan di sini dari pemerintah tadi, yaitu yang pertama bahwa pemerintah memberikan penghargaan kepada pelaku budaya atau generasi kelompok yang berjasa luar biasa dalam pembangunan budaya. Jadi, kemudian yang kedua yaitu bahwa pemerintah undang-undang tersebut akan menjamin pelibatan masyarakat dalam pemasaran kebudayaan. Nah, di sini kami mengharapkan nanti adalah peran serta dari kelompoknya, anggotanya, apabila ada yang layak untuk diusulkan sebagai penerima penghargaan, mari silakan datang ke Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman maupun Provinsi DIY, karena kita ada tingkatan penghargaan dari tingkat kabupaten maupun dari provinsi atau dari pemerintah pusat. Mungkin acara siang hari ini cukup sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum tindak kondur, kami persilakan untuk menikmati hidangan di sebelah timur. Tetap jaga prosedur kesehatan, semoga terhindar dari COVID. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.